semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Jauhari dan di Growtopia. Nah, karena event Harvest Festivalnya sudah kelar, btw gua gak dapet balance guys, gua lupa. Ya gue gak dapet balance sama sekali. Di sini gue pengen ngelanjutin aja progres gue menuju 5 BGL guys. Ya dimana kalau misalkan kalian ngikutin gue kemarin, kita kan udah sempat buka BFG. Sekarang gue pengen ngecek si stoknya tuh bagaimana guys. Oke, langsung kita login saja saudara-saudara. Aduh, gue udah lama nih gak buka GT. Kita mencium wangi-wangi apa nih di GT sekarang guys. Harvest Festival udah kelar. Oh, astaga ya Tuhan. Gua pikir gua kena ban lagi. Ternyata ini guild ya. Emang si Piki kurang asem guys. NPS. Nah guys, kemarin itu di world ini gua buka free BFG. Nah sekarang tuh gua pengen ngerombak wordnya guys. Dan gua ada word bagus satu guys, yang dulu kalau misalkan kalian ingat, ingat gak kalian namanya apa? Terus di kolom komentar guys. Nanti gua bakalan bikinin desain yang baru guys, nggak yang kayak gini. Soalnya ini kayak punya Elmer juga lah ya, yang mau beli word gua. Nah kalau nggak salah kemarin tuh di Yigra gitu ya gua buatnya guys. Nah iya, kalau nggak salah tuh di sini guys. Buset tuh kan, dibakar kan guys. Emang kalian tuh emang nggak pengen gitu gua ngelihat gua seneng ya. Aduh, ini ada bekas hit yang kemarin hasil kita nge free BFG. Sekarang di sini gua pengen nunjukin ke kalian prosesnya guys. Nah kemarin itu kan gua sempet ngeharvest tengah guys, gua lupa ini bolong. Masuk lah orang-orang guys ngambilin jobs gua. Untuk gua baru ngeharvest 2 barisan guys. Dan gua mohon ke kalian semua, buat viewer gua yang tahu gua buka free BFG kayak gini, mohon dengan sangat jangan menebak ID door portalnya. Yes, mohon sir. Ini mah gua takut, sumpah gua takut banget. Soalnya kan ini tuh udah farmnya di setting sedemikian rupa supaya ngeharvestnya gampang. Jadi bukan berarti kalian memanfaatkan itu buat kalian mencolong guys. Di agama apapun mencolong itu dosa guys. Tolong, gua udah miss, jangan dicolong juga guys. Nah ini gue nge-set up lagi ya untuk free BFG. Ya ini gue bakalan rajin kok buka free BFG guys. Soalnya karena cuma nge-harvest, gue tinggal. Ya sebenarnya harus dijaga sih, soalnya nanti kan ada auto. Cuman nanti bakal gue tinggal guys. Jadi kalian yang mau auto, semangat. Gak tuh, gue jaga. Aduh guys, masa gue tinggal. Nah beres nyeting-nyeting si smaloknya, gue harvest kayak biasa. Nah ini guys, keunggulan raw farm level max. Nanti gue kasih tahu ke kalian. Jadi itu sebenarnya triknya kalau kalian pengen ngebuka free BFG, itu kalau nggak salah bagusnya itu Elgrid, kalau nggak Pepper guys, atau Fistang gitu, atau Sugar Cane. Karena nanti bisa ngedrop yang namanya Carrot seingat gue. Tapi kalau Elgrid itu beda ngedropnya, dia bukan Carrot, kalau nggak salah Strawberry. Karena di sini gue udah ngeharvest guys, dan kebetulan ada si Just Human, dia lagi nge-live di TikTok. Jadi gue minta tolong viewer-viewer TikTok dia buat kesini dan nge-free BFG guys. Kalian bisa lihat juga tuh rame kan, ada anak berjasa juga, ada viewer-viewernya Vicky di sini, tapi mereka nggak nge-free BFG. Kurang hajar, mana minta foto guys. Tapi emang sesusah itu sih guys sekarang free BFG. Harus kayak yang ditinggal tidur tau-tau besok udah kelar gitu. Gua nggak tahu siapa yang nge-break itu. Hantu. Di sini gue sempet kayak nyoba BC guys nge-broadcast. Dan sekarang broadcast itu nge-cost 9.000 gems. Nyasar ke Off Legend Quatrel guys. Gue gak tau Off Legend sekarang banyak guys Off Legend. Yang gue gak tahu siapa. Dulu kan yang punya Off Legend kayak sedikit gitu, dan terkenal-terkenal langsung. Tapi sekarang udah banyak banget guys. Tapi emang tetap mahal. Dia masuk ke sini ngapain? Coba lagi ngusur Gary masuk ke free BFG gue guys. Nah kalau ini tuh, kalau gak salah yang gue kemarin harvest, gue tinggal tidur, tau-tau magplannya kosong guys. Makanya gue suka buka free BFGT gitu, daripada gua nge-harvest ATM guys. Tapi sebenarnya mendingan nge-harvest ATM sih, karena gemsnya tuh lebih banyak gitu guys. Cuman ya itu, kalau misalkan kalian pengen ke ATM itu mahalnya mahal sih. Apa seharganya sama kayak 1 magpen 2 magpen ya? Nggak tahu deh, coba kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Cuman kalau gua lebih suka nge-harvest Elgrid aja lah gitu, dapat seed, gems, dan juga dari Rolls Farm gitu Strawberry kalau Elgrid. Nah ini juga kalian ada yang nanya kan kemarin, kalau nggak salah bang, 2 UT itu gunanya buat apa yang di sini guys? Nah itu tuh sebenarnya buat kayak langsung nge-harvest gitu loh guys. Jadi ketika gua nge-harvest nih 1 UT maksudnya kan 1500, berarti ada bisa nampung 3000 blok guys. Jadi gua tinggal pindah-pindahin aja ke magplan gitu, supaya ya lebih enak aja sih guys waktunya. Kan namanya juga kita kaum-kaum biasa ya, nggak punya 2 magplan sebenarnya guys. Ya itu mah aksesoris aja lah guys. Nah ini yang gua bilang tadi guys, ketika nge-harvest kalian bisa lihat tuh drop Strawberry block. Nah ini tuh kok nggak salah kegunaannya buat apa guys, buat masak gitu atau buat clash, gua kurang tahu. Tapi kok Carrot itu kepake banget buat
buat Clash guys, dan itu mahal. Terus ini BFG yang tadi pagi, kalau gak salah yang kemarin, gue ada lupa buka doornya kan. Ini pantesan kenapa 2 hari gue tinggal maktennya masih keisi penuh. Kata gue ternyata gue lupa buka doornya. Tapi gue tinggal lagi tidur, tahu-tahu abis. Thank you guys buat kalian yang udah nge-break BFG gue. Aman guys, ada Pineapple Guardian, ada juga Punch Yammer, pokoknya aman. Asal kalian jangan DC aja guys. Tapi kalau misalkan kalian lihat kenapa jumps gue berkurang atau kayak gak nambah-nambah, ONVS, YSOE, bang, karena yang viewer-viewer kayak gitu tuh harus kita turutin guys ya. Ini makanya kita tuh harus kayak selalu tersenyum kepada kalian walaupun dikata-katain sebenarnya guys. Nah di sini mana BGL? Aduh ya ampun, inilah malesnya percaya dengan message-message itu guys ya. World CSN, tuh guys, lihat kan ada yang ngover segini banyak nih guys. Lihat. Oh iya guys, dia pengen beli 5 DL NVS, sorry, padahal cuma ginian doang ya. Sih bener sih, kalian yang join guildnya Vicky hati-hati sama sistem ginian. Gue gak tahu gimana cara di nyetingnya, tapi ini bener-bener bikin ngagetin guys. Nah ini yang gue bilang tadi guys, karena gue pengen kayak expert di free BFG ya, minimal kayak sehari 5 world farm lah gitu. Gue bakalan ubah world ini menjadi desain gue yang biasa aja tentunya guys, gak sebagus ini karena gue pengen rapih aja gitu. So gue udah menyiapkan wordnya. Dimana kalian kalau misalnya ngikutin gue pasti kalian tahu, dan inilah nama wordnya guys. Here we go, 1BFG guys. Nah aduh, iya kan, inilah wifi gue pakai kota nge-record guys. Bayangkan kalau live streaming karena wifi kosan kali lagi bisnet. Ini dia war 1 WFG yang dulu. Dimana gue lupa beli ini berapa guys, dulu tuh gue beli ini berapa ya, ih capek. Nah ini ya guys warnya, gue lupa juga waktu itu gue beli berapa. Tapi ini tuh sempat ada desain BFG tapi berbayar tuh, ya kan. Cuman gue pengen ubah jadi kayak word Elgrigeres guys. Well sekarang di sini gue kayaknya harus membeli barang-barang desain wordnya dulu. Nggak semua gue beli guys, karena memang udah ada beberapa di backpack gue. Gue nanya ke lu, lu ada port kulis nggak di backpack? Tidak. Tidak. Ada torch nggak di backpack? Torch. Tidak. Tidak. Ada display block nggak di backpack? Ada. Nah, ada berapa? 100. Nice. Western banner. Western banner ada nggak Western banner? Ada. Ada. Iya ada. Okay. Ada 74. Nice. Objective marker? Objective nggak ada. Aduh. Ada. Sisanya berarti aman ya. Berarti oke. Okay. Untung si Piki ada sebagian guys. Nah gue bakalan beli termo aja guys. Karena tadi clear word kan bisa lihat sendiri mahal, harganya 25. Termo nukir guys. Oke okay, let's go. Terus gue butuh apa lagi ya di sini ya? Fik, adakah dragon gate? Ya gak ada ya. Udah gue drop di mana, entah di mana. Ya udah gak apa-apa, gue beli aja. Oke okay, karena dia gak tahu ngedrop di mana, kita beli aja dragon gate nya 30 guys. Kita butuhnya 30. Eh kok 30 sih, 27 berarti. Nah 36 dragon gate seharga 4 WL. Cacing. Oke, sekarang di sini gue pengen pakai nuklirnya mana sih, nuklir blast. Nah, oke, termonuklir. Waktunya kita pakai termonuklir ya, guys. Ini gue bakalan kasih nama ayam goreng. Jangan deh. Coba ya piyama ke banner 1 kita create, guys. Ada enggak namanya? Yah, apakah oh gak kepake guys, aman ya. Piyama ke Jepang 1 aja deh guys, jangan ke Bennett, nanti terlalu menimbulkan pro dan kontra guys. Oke kita pasang ini di sini. Sekarang gue butuh door mover guys. Ini door mover kita beli di sini aja. Door mover, nah goceng kan, lumayan nih. Oke kita beli di sini, langsung kita pindahin guys. Kita cari axial 50 guys di tengah. Posisinya tuh kok gak salah begini. Nah ini X, ini Y. Berarti ke kananan dikit gitu ya. Oh ke kiri justru guys, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Kita kick dulu dia deh. Hup. Nah. Drop di sini satu laser grid guys, enggak usah rapi-rapi lah, yang penting buat jadi rapi justru. Nah, oke. Okay. Udah di tengah. Oke, okay, oke. Okay. Cakep, cakep. Terus ini kita turun dulu deh biar enggak ada orang masuk, guys. Menyebalkan kalau ada orang masuk teh. Nah, guys, di sini gua ada di war andaikan punyanya Mamang Nyantuy. Oke, okay, gua pengen beli ini deh rock background sheet-nya. Gua butuh berapa ya? Ini biasanya kalau misalkan kalian udah lihat dengan gua memilih bloknya aja, harusnya kalian tahu di saatnya bakal kayak war apa, guys. Kayak di sini kita beli ini 100 aja cukup, guys. 100 sheet aja cukup. Cing. Oke. Okay. Terus gua butuh bloknya, guys. Bloknya juga ini pasti kan ada gitu guys, 200 lagi. Murah meriah ini tuh. Gue hemat budget sengaja guys, karena gue udah miskin gara-gara gacha harvest kemarin. Oke di sini gue bakalan tanam dulu aja, dan ini tuh sengaja 200 aja cukup lah harusnya guys, si seed-seed ini guys. Oke okay, let's go. Untuk rock backgroundnya 1 menit dan untuk bloknya itu 4 menitan guys. Jadi kita tunggu aja sampai kan bangun guys.
gue apa bener. Oh ternyata gue pakai ancestral seed of life guys. Makanya kayaknya ngaruh ya. Ntar ini kita refresh dulu guys ya. Nah pakai DCS pula lagi kan. Ini tuh menghemat budget guys, real. Gue kemarin gacha harvest habis 12 DL gitu. Ah pusing pala gue. Desain-desain biasa-biasa aja guys. Dan gak detail kak, sekali lagi guys. Detailnya nantilah di next episode. Nah ada temen gue nih si Piki yang bakalan ngebantuin gue. Ini gue akses dia dulu deh guys ya. Ntar sini Pik. Pujus. Nah oke okay. Keren gitu ya Rayman. Pukul-pukul nih pohon nih. Aduh gue kangen banget sama Rayman. Coba tuh. Beli bang. Review. Arpes anjay. Arpesin semua tuh. Beli bang. Gimana sih user Rayman teh pemalas. Arpesin. Ya auto jangan. Jangan atuh. Nanti lu di BN mau hilang tuh Rayman. Nah ih gila ya enak banget Rayman. Duh kangen nih. Masa-masa Rayman auto. Auto apa ngebreak ya. Mahal sekarang. Berapa sekarang? 9 lah. Bisa lah. 9 BGL. Ntar lah top up dulu. Waduh. Canda. Nah ini gua bakalan pakai Ring of Range dulu guys. Nah ini terus kita build deh. Ini buildnya ya desainnya sebisa gua lah ya. Bukan desainer soalnya guys. Mohon maaf. Ini pik pasang-pasang di bawah pik. Jadiin apa lantai. Kiri kanan ya full. Nah ini nih udah gua tunggu-tunggu nih. Ini nih emang pasti dicopot sih Raymannya. Pasti kebaca sama gua mah. Gua udah gak mau pakai ring of range. Langsung dicopot tuh Rayman. Pakai ring kecil. Udah tau lah gua udah hatam. Minimal shrinking dulu bang. Jangan Rayman bang. Nanti lah doain aja yang terbaik. Yoi. Aman ya. Tar, ini gue pengen pindahin WL lu pik. Jaga. Siap-siap ya lu ngelock. Maksudnya jangan di lock lu. Kalau misalkan ada orang aja. Ampun dah. Oke, respawn. Dung. Di sini. Sik. Nah. Kok di situ sih? Sabar. Jangan masang-masang pik. Oh itu. Jangan ini tuh. Nah ini gini sih. Sini gue akses lagi. Ini sekarang kita bikin room tengahnya dulu. 9. Nah untuk dari sini 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kirinya samain pik. Samain. 1, 2, 3. Ngelag. Iya ngelag. Ya. Oh enggak aman. Samain pik. Gini. Nah 9. Dari WL. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oke, okay. Sip. Samain. Cakep. Portal gue udah ada. Taruh portal di sini sama di itu bener enggak, Pik? Di mana itu? Sabar. Gimana sih? Oleng. Sabar. Bener enggak sama sabar, itu beda? Tahu. Ngebakat lu mah gimana sih? Gimana ya bang? Dasar. Bukan desainer. Nah kayak gini. Ini kita low budget. Kita kasih ini aja deh. Nah ini gak usah pake objective lah. Ah repot. Apaan ini? Itu jelek banget. Gak ada ini bang. Kan menghemat kita deh bang. Lu mau kasih pintunya apa? Pintunya bagusan dikit lah. Oh ya udah sama aja sih lah. Pintu kok dirt sama cave background. Nah sekarang ini nih taruh apa namanya western di sini nih. 1, 2, 3 gitu di dekat wet door. Sok 1, 2, 3. Nah gitu. Nah, ini kelebihan satu, Bang. Nah, si Dodo. Udah gitu. Nah, benar. Nah, cakep. Udah. Gimana sih pik cara setting ID ke sini, Pik? Gua lupa. Ini kita hancurin dulu deh, guys. Ini kita ganti sama ini hidden door. Jangan hidden door. Bagusan dikit. Ya udah hidden door deh. Asal aja lah, enggak usah gimana-gimana. Nah, cakep. Terus kita taruh ada buku enggak pik? Apa sih kan ini mah bulletin board, tapi bukan bulletin board. Apa satu lagi tuh lupa. Guestbook ada enggak? Enggak ada. Ya udah bulletin board taruh sini. Terus fire escape-nya kita di sini guys, di bawahan dikit. Nah, ini kita hancurin. Nah, oke, ini kita pasang di sini. Hup. Dah sip, sama ini juga sama. Nah, udah terus ini aja kita kasih vending guys buat jualan. Nanti kalau misalkan dapat ininya 01 ini. 01. Oh iya ini. Masa lu lebih. Kelebihan justru nih kelebihan. Sorry. Nah, oke, okay. Gini. Set. Ini buat jualan seed-seednya guys. Hup. Aduh, kurang pik, kurang satu. Yah, gua ada dong. Enggak ada gua. Aduh, kecewa. Kita ambil di World-nya Dracus JRS. Nih ada yang enggak pakai nih. Ini kita taruh sini. Udah, ini room tengahnya lengkap nih guys ya. Sekarang kita ke bagian kanannya, oke. Okay? Untuk kanannya di sini sih. Oke. Ini gua bikin desainnya dulu ya BTW ya. Pick di sini pick. Kayak berarti dari sini tuh 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Pasang tuh ke sana, pasang. Bikin 15 sih. Oh, bikinnya
yang panjang ya. Bikin yang panjang. Udah sampai sini cukup. Nah, terus ini tuh begini 1 2 3 gini. Nah, itu jangan pick buat kayak naiknya ke atas gitu. Ini tuh di gate nanti. Ini gini. Nah, ini gini nih. Lu hancurin yang ini aja tuh yang ngalang-ngalangin jalan. Nah, begitu, Bo. Nah, lu gitu-gitu ya. Lu gitu-gitu. Gua yang pasang portalnya. Pasang portalnya di ini di gate 1 2 3 4 5. Nge-lag, guys. Lihat WiFi kosan gua. Enggak. Emang servernya. Ini. Emang server. Nge-lag gua juga. Oh. 5 sama ini juga 1 2 3 4 5 1 2 3 3, 4, 5. Nah, ini tutup semua pakai stone wall. Gini. Oke, alright. Nice, cakep. Nah, ini satu room jadi nih, guys. Nah, begini. Nah, terus ini teh ada aksesorisnya biar cakep gini tah. Nah, ini gua minta display ini lu pick. Nah, buat di sini nih yang tadi gua butuh display. Nah, buat nutupin kekosongan hati gua. Aduh. Ini gua. Kayak gini. Ya, kayak gitu semuanya. Terus gini. Ini gini. Nah, begini deh. Udah. Kok jadi aneh nih. Ini hancurin, guys. Ini hancurin. Ini pick satu lagi di situ. Nah, ntar ini kita pakai ini aja deh, guys. Hemat budget 1 2 3 4 5. Ini tutup. 2 3 4 5. Ini tutup. Terus ini tutup. Di sini enggak sih? Kocak di sini enggak sih? Punten, Bang. Nah, oke. Okay. Pas ini pas 555 per ininya. Tutup semuanya pakai digate. Tutup semua. Ini kita tutupin pakai background. Pakai background. Karena wallframe gua masih kayak mungkin 15, guys. Jadi ini tuh room pertama. Kalau misalkan nanti farm gua bertambah, entah chandelier, entah apa, gua bakalan bikin di kanan kiri, atas, bawah. Pokoknya bakalan full lah ini world, guys. Dan untuk detail-detail desainnya nanti deh gua pengen nanya ke kalian aja di kolom komentar, harus apa gitu gua dekornya, pakai apa, pakai misalkan, atau pakai lampu, atau pakai tengkorak gitu. Weathernya, aduh gue lupa lagi, guys. Weathernya ini aja deh yang ada di backpack. Terus sini, nah beginilah. Sebenarnya pakai night bagus sih pik ya. Gini bagus nggak pik? Oke, heatwave. Itu ngapain begini pakai heatwave sih teh? Mahal kayak black. Coba gue cek di weather piyama GT, guys. Lu ada staffik? Ada. Nah coba pasang pik, pakai water staff. Isi staffnya mau apa? Nah, itu atau jelas atau tangan lu yang mahal 9 BGL ini. Atau ada item mahal lagi? Sok sejauh gue megang item mahal. Ntar gue ini tuh gak depan. Nah gini cakep nih. Cakep. Nah untuk sementara berarti ini masih kosong, guys. Kirinya kosong, atasnya kosong, semua kosong. Tapi rencananya gue bakal bikin kayak gini, guys. Tapi kalau world laser gate gue atau farm gue udah banyak. Nah jadi tuh sementara ini kita gini dulu. Dan oh iya Vic, buat yang ngeganti nama itu beli di mana ya? Change of address world. Gue ada. Lu ada? Aduh emang temen gue deh. The best. Nah, oke, ini kita ganti namanya sebagai akhir dari video ini, guys. Here we go. 1BFG. Ini bird pick, bukan nama word. Untung gua ngeliat. Hampir sih ya kejadian Slimet Games ya. Hampir kejadian Slimet Games. Untung gua teliti. Udah tuh. Change of address. Sorry, terlalu banyak sertifikat. Lupa. 1BFG. Oke, swap ya. 3 2 yeah. 1. Ting-ting. Anjay. Satu BFG. Nah jadi mungkin segini dulu, guys, untuk video road to gua, dimana kita udah sama-sama kok gak bisa masuk pik. Nah ini ya, kita udah buat nih ya si world link ke BFG gua. Dan gua tetap bakal buka BFG terus, guys. Oke, okay? Kenapa lu ketawa? Gua nama world bagus. Nama world? Desainnya begini. Nama wordnya bagus, desainnya dari batuan. Lu kira gitu, Pi? Gua udah desain ini 30 menit. Mood minus 99. Dadah, gak jadi, guys. Dah, pokoknya kita closing aja lah, udah. Closing aja lah. Nama bagus, wordnya batu, ya. lu parah banget. Gila kecewa gua. Parah, guys. Udah bentar lah, udah kita end videonya sampai sini, guys ya. Sampai jumpa lagi di next video, teman-teman. Bye bye. Peace. Emang batu kayak gini jelek ya, Vick? Enggak, co. Nah, gue karena piyama ke Jepang. Lo nama bagus, tapi desainnya begini. Kayak sayang.
anjing namanya, Cok. Kan gua enggak bisa ngedesain ya, Pak. Masih mending gua desain. Enggak, masalahnya jangan lu pakai stun block, agak bagus dikit gitu bloknya. Apa tuh safety? Itu mah bagus banget dong. Enggak apa-apa dah buat sementara ini, nanti tinggal diganti gampang. Ini nanti bakal ngatain semua deh jelek gara-gara lu ngomong. Itu komen semua. Regal Elite. Nama Elite. Disintulin, dituin anjing.